Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan lanjut bikin desain ala-ala Hailey Bieber nails gitu. Jujur sih ini pertama kalinya aku bikin desain ini. Kita coba aja. Semoga berhasil ya guys. Oke, langsung aja. Pertama di sini aku gunakan base coat, tapi sebelumnya di sini kukunya sudah aku manicure dulu ya. Sudah aku bersihkan dan aku pakai PH Bond di kuku aslinya, lalu aku tempel soft gel tipnya. Untuk tutorialnya sudah ada di video sebelumnya. Untuk base coat yang aku gunakan di sini aku pakai Yuan Zitting. Kalian bisa cek ya untuk di description box. Alat dan bahan yang aku gunakan sudah aku cantumkan di sana. Setelah ini kita akan keringkan dulu untuk base coatnya selama 60 detik aja cukup. Nah, selanjutnya kita pakai base colornya. Di sini aku pakai warna milky white gitu dari Charjik di kode 95. Ini tuh benar-benar cakep banget, benar-benar natural banget hasilnya. Nah, di sini kita layer pertama pakai tipis-tipis saja dulu. Di sini aku akan pakai sebanyak 2 layer aja ya, guys. Oke, setelah ini kita keringkan dulu. Setelah itu aku masuk ke layer yang kedua. Di sini aku udah masuk layer yang kedua. Nah, pastikan hasilnya tuh benar-benar rapi ya guys, biar chrome-nya tuh nanti nggak beleber gitu. Oke, setelah selesai kita keringkan lagi selama 60 detik. Lalu di sini aku menggunakan top coat dari ZYZC. Ini tuh yang top coat rubber gitu. Nah, di sini kita pastikan untuk top coatnya tuh kita aplikasikan secara merata ya guys, biar hasil chrome-nya nanti itu rata juga. Nah, di sini penting banget untuk menggunakan top coat dulu sebelum menggunakan chrome agar hasilnya itu mengkilap gitu ya guys. Kalau gel color dalam keadaan kering kalian pakaiin bubuk chrome itu hasilnya akan agak glittery gitu guys. Jadi kalian bisa gunakan top coat dulu. Nah, selanjutnya untuk bubuk chrome-nya aku menggunakan produk ini. Kalian bisa cek di description box, aku pakai yang nomor 2 kalau nggak salah. Jadi yang warna pearl gitu. Nah, sebelumnya aku sudah keringkan dulu untuk top coat-nya 30 detik aja. Ingat 30 detik aja cukup biar chrome-nya itu mau nempel di kuku ya guys. Kalau biasanya aku pakai 60 detik itu chrome-nya itu agak mental atau retak gitu loh guys, nggak mau nempel di permukaan kukunya. Jadi cukup di cure selama 30 detik aja dan hasilnya akan mengkilap seperti ini. Jadi kita gosok-gosokkan seperti ini aja secara merata. Kita lakukan ke seluruh kuku ya guys. Pastikan rata semua biar hasilnya tuh rapi dan cantik.
Nah, kalau sudah semua, aku akan bersihkan dulu sisa-sisa krom yang tidak nempel. Di ini. Selanjutnya aku di sini menggunakan structure gel dari Eleanor biar hasil kukunya itu lebih tahan lama dan lebih bervolume. Nah, di sini aku pakai produk Eleanor. Nah, kita isi di semua kuku ya, guys. Setelah itu di sini aku keringkan. Biasanya kalau untuk structure gel aku cure selama 2 menit. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap terakhir yaitu top coat. Untuk top coat pengaplikasiannya secara merata biar hasilnya itu enggak lengket ya, karena structure gel itu kan meninggalkan residu. Jadi top coatnya itu harus diaplikasikan secara rata. Enggak lupa di ujung kukunya juga diisi ya, guys. Biar enggak gampang lopek. Setelah itu kita cure selama 60 sampai 120 detik. Setelah itu aku akan bersihkan bagian krom yang menempel di kulit. Nah, jadi aku di sini pakai alkohol dan kapas tanpa serat seperti ini, tinggal digosok-gosok aja. Tuh, hasilnya akan bersih loh, guys. Nah, dan ini dia untuk hasilnya. Semoga kalian suka. Thanks for watching dan jangan lupa selalu like dan subscribe channel YouTube ini. Thank you.